Assalamualaikum Youtubers. Kembali lagi dengan Vida di YouTube edisi pekan ini. Youtubers, Lebaran sebentar lagi. Yap, Lebaran emang tinggal menghitung hari nih. Nah, menjelang Lebaran kali ini, YouTube akan memberikan informasi tentang tradisi-tradisi unik yang dilakukan pada saat Lebaran di Indonesia. Youtubers, setelah berpuasa satu bulan lamanya, umat Islam kini mulai bersiap untuk menghadapi Idul Fitri 1445 Hijriah yang tinggal menghitung hari. Perayaan Idul Fitri sendiri mulai dikenal umat Islam pada tahun kedua Hijriah nih. Pada saat itu, Idul Fitri bertepatan dengan kemenangan kaum muslimin dalam Perang Badar. Nah, seiring berkembangnya waktu nih, Idul Fitri memiliki berbagai keutamaan tersendiri. Sedangkan makna dari Idul Fitri yang berkembang di Indonesia adalah silaturahmi dan memaafkan atas kesalahan teman, sanak saudara. Dari pemaknaan yang berkembang itu, kemudian muncul berbagai tradisi yang pasti ada di wilayah Indonesia saat Hari Raya Idul Fitri. Apa sajakah itu? Yuk, kita lihat tradisi-tradisi unik yang ada pada saat Lebaran di Indonesia. Youtubers, mudik menjadi salah satu tradisi yang selalu dilakukan setiap tahunnya. Bagi para perantau atau mereka yang tinggal jauh dari kampung halaman, kalian juga sering melakukan tradisi ini kan? Di mana saat Lebaran akan tiba, para perantau tersebut akan melakukan mudik dan kembali ke kampung halaman untuk merayakan Lebaran bersama keluarga besar. Mudik seakan menjadi kewajiban yang dilakukan para perantau. Bahkan, FYI aja nih, jumlah masyarakat Indonesia yang melakukan mudik setiap tahunnya mencapai angka hingga puluhan juta per tahun. Wow! Hingga mudik berkali-kali identik dengan kemacetan di beberapa titik. Bukan di Pulau Jawa aja loh, tapi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Youtubers, malam Hari Raya Idul Fitri di Indonesia ditandai dengan kumandangnya takbir, bahkan hingga ke belahan dunia lain. Di mana kumandang takbir di masjid maupun di jalan-jalan dengan berkeliling ikut mewarnai kemeriahan menyambut Lebaran. Takbiran menjadi penanda kemenangan umat Islam yang telah melaksanakan puasa satu bulan penuh. Nah, kalau di Indonesia sendiri nih, tradisi ini dilakukan malam hari sebelum Lebaran tiba. Orang-orang akan berkeliling seraya mengumandangkan takbir dan menabuh beduk dengan meriah. Biasanya dilakukan dengan menggunakan kendaraan maupun hanya sekedar berjalan kaki. Youtubers, makan ketupat menjadi tradisi andalan setiap kali Lebaran di Indonesia. Selepas pulang sholat Id, biasanya keluarga berkumpul dan menikmati hidangan ketupat bersama. Untuk beberapa daerah di Indonesia, ketupat juga disajikan untuk dimakan bersama keluarga besar yang berkunjung ke rumah. Ketupat khas Indonesia biasanya dimakan bersama opor atau gulai ayam, rendang daging, kerupuk, dan aneka menu penunjang lain. Nah, selain ketupat, juga terdapat kue khas yang disajikan di Indonesia saat Lebaran. Jelang Lebaran, kue-kue kering biasanya banyak dijajakan di pasar tradisional hingga mall. Namun, banyak juga nih masyarakat Indonesia yang membuat kuenya sendiri. Kue nastar, putri salju, kue kacang, kastengel,
kue almond, dan masih banyak aneka kue kering lainnya menjadi panganan keluarga dan tamu saat Lebaran tiba. YouTubers, THR merupakan singkatan dari tunjangan hari raya. Di Indonesia, beberapa perusahaan biasanya juga akan membagikan THR bagi para karyawannya nih, sesuai dengan standar ketetapan pemerintah. Nah, yang paling menarik dari tradisi ini adalah jika perusahaan telat membayarkan THR, maka ada sanksi yang berlaku. Namun, membagikan THR saat Lebaran seringkali dimaknai dengan pemberian uang saku atau uang hadiah untuk anak-anak kecil, baik keponakan, sepupu, kerabat, tetangga, dan remaja. Bahkan gak jarang nih, orang dewasa muda yang belum berkeluarga juga akan mendapatkan THR dari keluarganya. Tradisi ini biasanya dilakukan setelah sholat Idul Fitri dan menjadi salah satu tradisi yang paling ditunggu-tunggu, khususnya bagi anak-anak kecil. Jadi, bagi yang sudah berkeluarga, jangan lupa ya untuk menyiapkan THR-nya. YouTubers, halal bihalal dan silaturahmi adalah tradisi yang biasa dilakukan saat Lebaran untuk berkunjung dan berkumpul bersama teman, kerabat, dan keluarga besar. Biasanya nih, saat berkumpul juga terdapat budaya sungkeman atau menyalami orang yang lebih tua sebagai bentuk penghormatan dan saling memohon maaf. Namun, dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, membuat tradisi halal bihalal kini seringkali dilakukan melalui smartphone, baik sekedar mengirimkan pesan permohonan maaf atau bahkan dengan melakukan panggilan lewat konferensi video di media sosial dan aplikasi penyedia konferensi video. Nah, YouTubers, itu dia tradisi Lebaran di tanah air Indonesia tercinta. Kamu lagi siapin yang mana nih? Tulis di kolom komentar ya. Oke, YouTubers, itulah tradisi-tradisi khas Lebaran yang dilakukan di Indonesia yang perlu YouTubers ketahui. Semoga informasi tersebut dapat menambah pengetahuan buat YouTuber semua. Dan YouTube mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saksikan terus YouTube edisi selanjutnya. Sampai jumpa. Bye-bye.